Hi mom, how are you in heaven? Today is my 21st birthday, and I can't wait to open the present from you that I keep for these years. I miss you so much, and I'm just wondering, why I'm so ugly? Why I'm not beautiful like you? Dear Nadia, today is your 21st birthday. Happy birthday, my pretty girl. I know you miss me like I miss you. I have something for you that you've been waiting for. I know you always wanted beautiful, gorgeous, drop-dead gorgeous. Drop-dead gorgeous. So this is my submission for Nick's Face Awards Top 30 Challenge, Drop Dead Gorgeous. Kalau kalian pengen lihat gimana cara bikin look kayak gini, keep on watching. Pertama-tama kita bikin crownnya. Kalau kalian nggak mau lihat tutorial crown dan kuku dan segala macamnya, bisa langsung skip ke menit kelima. Yang kita butuhkan di sini adalah kawat, batu-batu permata, dan gunting lem tembak. Caranya batu-batu dan mutiaranya dimasukin ke kawat, terus setiap satu mutiara digulung dulu kayak dipelintir gitu, terus masukin mutiara berikutnya, dipelintir lagi, dan terakhir juga dipelintir supaya mutiaranya nggak jatuh. Ambil kawat yang paling tebel, masukin batu permatanya yang paling gede, terus dipelintir sampai dia kayak kenceng gitu. Nah, terus ini untuk yang kecil-kecilnya, kita ambil juga kawat yang halus, yang kecil, masukin mutiaranya, kita ulangi proses ini sampai kita dapet bentuk yang kita mau. Dan itu kayak buat putik-putiknya gitu loh, buat di sampingnya yang kecil-kecil. Jadi ini mutiara yang gede, permata yang gede maksud aku, terus sampingnya dikasih putik yang kecil gitu, terus diulang sampai kita dapet bentuk yang kita mau. Setelah semuanya menyatu, kita pelintir lagi dan bagian ujungnya yang tajam itu kita tekuk jadi dua pakai kayak tang kecil gitu supaya nggak nusuk kalau kena kepala. Nah ini aku batu-batu warna biru tuanya aku taruh di crown, ditempel pakai lem tembak. Habis itu tempel lagi batu-batu yang kecil yang warna biru supaya kita dapat kesan kalau crownnya itu nggak terlalu putih gitu loh, biar dapat banyak warna birunya. Terus sekarang kita pasang batu-batu birunya. Nah pertama diikat dulu pakai kawat, baru setelah itu dilem tembak, karena aku cobain pakai lem tembak doang dia tuh kayak nggak kuat gitu loh. Next bikin kaca Sailor Moon yang bisa berubah, pakai kertas warna silver sama batu manik-manik dilem tembak, udah selesai.
Next we're gonna make a Freya claw, cakar ya, cakarnya Freya, kayak Queen of Ice. Aku gak tahu kenapa waktu aku lagi bikin ini, kameraku gak ngerekord, sedih banget. Jadi aku cuman tunjukin aja ke kalian gimana kira-kira caranya dan bahan-bahannya, gampang banget. Kertas aja digambar, dikasih manik-manik, pakai lem tembak, terus dilem, dibikin kayak cincin seukuran jari kalian, terus udah jadi deh. Pakai lem kertas buat alis aku karena aku pengen nutupin alisnya supaya kayak nggak punya alis. Terus dibedakin pakai bedaknya NYX. Proses ini diulang 2 kali ya, tunggu sampai kering, baru ditumpuk lagi pakai concealer yang padat atau foundation yang padat. Dan aku sengaja pakai spatula karena alisku tuh super duper lebat dan hitam, jadi ditutupnya susah. Dan begitu ditutup, aku takut sendiri lihat muka aku. Pakai NYX pore filler karena we gonna make a nice and flawless base. Terus pakai foundationnya Total Drop dari NYX. Pakai eyeshadow warna biru di seluruh kelopak, terus ditiban lagi sama warna hitam supaya lebih intens. Kita akan bikin cut crease. Aku sengaja hapus pakai remover supaya kita dapat eyelid yang bersih. Terus ditiban lagi pakai concealer, baru setelah itu pakai eyeshadow warna putih. Jadi kesannya biru langsung putih. Seluruh muka ini aku pakai face paint warna putih supaya kesannya pucat pasti kayak hantu. Pakai face paint warna hitam buat kontur hidung, kontur rahang, dan kontur tengkorak aku nanti di bagian jidat. Setelah kontur rahang warna hitam, agak di-blend ke bawah gitu, terus di-blend lagi pakai face paint yang warna putih, di-blend lagi pakai face paint yang warna hitam. Terus lehernya juga dipakein warna hitam. Kontur rahang aku kasih sedikit eyeshadow warna biru. Terus kita pasang batu-batunya di dahi. Sekarang dahi dulu ya, aku pasang yang gede-gede banget. After that, kita pasang yang di pipi. Batu yang gede-gede dulu pasangnya, aku pakai lem bulu mata aja. Setelah yang gede, baru disusul nanti ke batu yang terkecil. And you know what guys, this is takes me a long time. Lama banget aku bikin ini tuh filming. Ini tuh berjam-jam untuk selesaiin looknya dari mulai awal sampai pasang crown dan lain sebagainya. But it's okay, everything needs an effort, right? Pasang batu-batu di alis, dan itu aku pakai alat yang emang buat masang batu yang kecil banget karena kalau pakai tangan ambiar hilang. Dan alisnya udah jadi. Eyelinernya NYX, terus bagian bawah matanya pakai eyeshadow warna hitam, terus di blend pakai warna biru, terus pakai eyeliner hitam NYX yang pensil. Aku pakai lipstik warna hitam untuk bagian outer, terus di bagian innernya, inner lips, aku pakai warna biru. Sekarang waktunya pasang kuku atau cakar Freya dan mahkota. And we're done! Dan sekarang kalian sudah bisa vote aku, sehari bisa vote 3 kali. Aku sangat berterima kasih buat kalian yang sudah support aku dan vote. Thank you so much for watching and wish me luck guys. Thank you, I love you. Mwah.